Cerah sekali, bagus sekali ini sore ini teman-teman. Jagung juga subur hijau-hijau ya. Terus di sini teman-teman seperti ini. Nah, ini namanya rambanan. Itu loh pupus melanding atau pete Cina. Ini cocok ini kalau orang kampung itu dibuat kulupan teman-teman. Mudah-mudah sekali ini. Biasakan kita beradaptasi langsung dengan ternak kita. Jangan jijik, karena seperti ini nanti yang menumbuhkan ayam-ayam jinak. Jadi kita selalu manja dia. Kalau ayam Cina itu kita nanti juga enak. Jadi tinggal panggil, mumpul, beri makan. Kalau bisa biasakan kasih makan di tangan teman-teman. Jadi dia biar tidak apa ya, tidak gesit, nggak terlalu lari-lari. Nanti akan terbiasa dekat dengan kita. Ini kecil-kecil ini. Kita latih dulu, lumayan lah kecil-kecil tapi sudah montok-montok ya, maksudnya badannya itu montok-montok. Suasananya bagus. Hari ini tadi ada panas, jadi saya keluarkan ini cuman 5. Yang penting dia bisa cekeran. Oh, itu yang kecil kok ya ikut-ikutan terus aja. Wah, masuk. Ada 5. Ini besok ya kalau ada panas dijemur kembali. Wah, itu malah nakal itu. Kamu kok buat seperti itu, gimana itu? Kacau ini yang ini nih. Wah, ini juga sudah gagah. Oh, bagus, sudah gede. Ini juga gede. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau sore hari cuaca kalau bagus, ya saya keluarkan begini nyicil tapi ya. Sementara ya 5, kadang 3. Begitulah. Sistem saya buat santai saja kok teman-teman. Enggak perlu ngoyo, beternak itu enggak perlu ngoyo. Dinikmati, disenangi gitu saja loh. Ya, itu karton-karton. Biasa buat tempat ayam yang kecil-kecil. Intinya yang baru-baru menetas itulah. Wah, getol makanya ini. Hari ini lumayan bagus cuaca teman-teman. Juga sudah mulai sehat-sehat. Yang kemarin kena snot, ada sebagian juga yang pilek. Itu pada kesana masih. Dan yang di sini nih, kemarin yang kena snot, yang parah itu nggak bisa melek itu, semuanya sudah lumayan bagus. Sudah melek semua ya. Oh.
Sore-sore ini sudah santai teman-teman dengan ternak-ternak saya. Ya seperti ini ternak-ternak saya, kalau sudah saya kasih makan pada nyantai di sini. Jadi saya tuh merasa senang teman-teman. Ternak-ternak saya itu bisa berkumpul, saya nongkrong disamperin seperti ini, ditemanin mereka-mereka ini, rasanya itu sudah bahagia. Kalau tentang ayam yang namanya Metameti ini teman-teman, itu bukan nama pemberian saya ya. Maksudnya itu dari teman-teman di Facebook, itu kan sering kata-kata Mbak Meta, Memet, apa itu. Nah, di situ tanpa sengaja itu nyeplos saja gitu. Ini si Meta, si Meta kan, gitu. Terus kan ada dua, jadi saya bilangnya itu Metameti. Kalau saya panggil apa saja ya mau teman-teman. Karena memang nggak saya kasih nama ini, ya cuman dengan isyarat kita saja yang pemiliknya begitu loh. Oh, isyarat begini dipanggil ya, oke gitu. Kalau disuruh pergi ya pergi juga ayam itu. Bukan kalau lapar itu terus ngejar kita, enggak teman-teman. Ini yang saya bilang apa, Meta itu, dan yang ini belakang ini yang saya bilang Meti. Ini teman-teman, asik asik sekali ya ditemani ayam seperti ini. Waduh, senang teman-teman. Nih kita ambil kameranya. Nah teman-teman, ya menyenangkan kan kalau seperti ini kan. Gimana nggak menyenangkan, ayam kok lulut atau jinak gitu seperti ini. Garong, garong maling sini. Sini garong maling. Ini saya ganti namanya garong sama maling. Nah sini diam, ngapain ikut-ikut orang terus, saya mau nyapu, kamu di sini saja. Oke.